rancangan Remaja di TV 9. Encik Wan, hari ini kita ada apa-apa special occasion ke? Semestinya istimewa untuk Azura, untuk penonton remaja. Dia sediakan kereta mewah kat belakang ni. Memang cantik, memang seksi. Memang seksi, Encik Wan. Tapi kereta siapa ni? Saya pun tak tahu. Binjam dia kejap. Sebab Encik Wan memang minat kereta macam ni, Azura. Dan kalau mampu, insyaAllah beli dua. Beli dua kan, Dek Wan? Tapi Dek Wan kan, Azra fikir kadang-kadang orang yang beli kereta sports kan ni bukan sahaja sebab kemampuan dia mampu, tapi sebab minat. So it's a combination lah, Dek Wan. Kemampuan dan minat. Betul juga tu, Azra. Ada orang minat dengan kereta-kereta lama. Jadi dia luangkan masa dan juga duit dia untuk kereta lama. Betul. Sebab tu lepas ni kita nak cerita tentang ada community kan, geng-geng kereta lama, kelab kereta lama. Yang penting pengasas dia pun seorang remaja. Okay, jom kita tengok. Jom, narik tu. Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menari sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Hore hore, hip hip hore. Jadi kita dah sampai pun dekat kawasan Pucuk ni bersama dengan geng kelab kereta lama kat belakang tu. KKL. Surah, yang menarik yang tagline dia, makin tua makin menjadi. Wah, menjadi-jadi ya. Jadi-jadi. Okey, sekarang kita nak bersama dengan pengasas dia. Kejap. Kelab kereta lama ni, orang hanya muda tapi jiwanya klasik. Kejap. Kejap sikit. Kelab kereta lama ni ditubuhkan pada tahun 2008 lagi. Sebenarnya KKL ni dah satu Malaysia. Malaysia dia terbuka dia dalam sekarang dah dekat 500 ahli dah. Nak tahu dia punya forum www.keretalama.com. Okey, Jad. Apa aktiviti yang selalu dilakukan lah oleh geng-geng KKL? Okey, aktiviti dia selalunya kita berkumpul lah. Kita boleh kongsi cara daripada kita tak tahu cara nak detail kereta, kita boleh sembang-sembang sikit. Dan info-info main nak cari spare part. Tujuan sebenar penubuhan KKL ni? Tujuan sebenarnya tak ada lain. Hanyalah untuk kumpul pemilik-pemilik yang minat kereta-kereta lama. Pada awal asalnya kita buka kepada semua. Tapi Alhamdulillah yang kita nampak yang masuk ke banyak yang remaja lah. Dan ada juga yang pacar-pacar yang besar-besar. Yang ada juga yang foreman, ada juga yang tukang cat, tukang body. Itu maknanya kat situ kita dah dapat, dah complete tempat kat mana kita nak buat kereta-kereta. Maknanya dah jadi macam satu community. Sebenarnya Azura, macam benda macam ni, kita macam aktiviti positif jugalah, jadi hobi kan. Kalau kita cakap pasal kereta lama ni, kadang-kadang ada orang samakan dengan aktiviti drift. So macam ni kita nak tekankan sikit lah. Macam tak ramai orang tengok kita kumpul kereta-kereta lama je drift. Memang kereta lama banyak orang buat drift sebab dia tarik belakang, dia pacar belakang, dia senang buat drift. Modal pun tak banyak kalau nak buat drift. Tapi dalam KKS sendiri, kita tak menggalakkan banyak drift lah. Kalau nak buat drift pun kena pergi tempat yang sepatutnya lah. Dalam kelab kereta lama ni, kita berkumpul hanya untuk minat pada jentera-jentera lama dan teknologi-teknologi yang lama lah. Maknanya modifikasi-kasi make up cantik dan mungkin boleh masuk pertandingan kan? Ya, yeah, betul. Belakang ini kereta saya, Toyota Corolla KE70. Join kelab kereta lama ni dapat pengaruh kawan-kawan. Semuanya jenis yang into lebih kepada modified old school lah. Yang specialnya kereta saya ni exhaust panjang. Lepas tu exhaust rapi. Sebenarnya saya dah habis dalam RM15,000 lah. Kereta ni saya beli daripada salah seorang ahli kelab juga, clubofschool.org, sejak 3 tahun lepas saya beli dekat Seri Rumah. Okey, luaran kereta saya ni saya lakukan modifikasi ala-ala Suzuki, salah satu cabang ataupun kumpulan di Jepun lah. Ni merupakan satu trend. Dia kalau nak kenal dia punya identiti dia macam ni lah, extend hood panjang ke depan, kita panggil shark nose. Lagi satu, yang ini oil cooler dan ni dia punya hose dia direct masuk dekat block engine. Kereta ni kalau diikutkan agak lower. Saya tidak menggunakan adjustable tapi hanya potong spring. Dan absorber belakang Pajero. Agak keras dan lantun-lantun. Okey, enjin yang saya gunakan masih lagi enjin standard. Tapi saya telah upgrade
dalaman dia. Piston saya dah tukar pada piston 5K ataupun 1.5. Asalnya 1.3. Dan carburetor yang saya gunakan, carburetor Weber. Jadi carburetor ni memiliki musical horn ataupun horn berirama, horn berlagu. Dan ini trompet dia. Dan kalau nak tahu bunyi dia, bunyi dia macam ni. Special kereta saya ni, dia merupakan model PB210 keluaran 1976. Kereta ni saya dah pakai dah 3 tahun, hampir 3 tahun tahun ini. Enjin dia merupakan L-Series daripada adik-adik Bluebird. PC dia 1400cc. Body lagi special. Depan dia tu V-shape dan merupakan model import terpakai. Saya rasa lah kat Malaysia ni, jarang saya nampak kereta ni on the road lagi. Saya rasa bangga lah dapat ni kereta ni untuk kat saya seorang ke. Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town and his two friends. Kongsi dengan korang ni, dengan remaja ni kan? Siapa ijat dengan hibur lama ni? Daripada dulu sampai sekarang memang minat kereta lama. Yang ni kereta yang ketiga. Ketiga? Ketiga. Oh, kereta yang pertama tu kan? Semua Datsun. Nama dia Datsun model 510, 510. So, dah 2 tahun dah saya pakai kereta ni. 2 tahun dah? Dah 2 tahun. Kereta lama sekarang dah pakai 2 tahun. Okay, kereta ni sebenarnya saya beli dekat Kelantan. So, saya mengambil masa dalam tengah tahun jugalah nak cari model ni. Kat Malaysia ni susah dapat. Kalau dekat KL, terutamanya dekat KL ni. Kalau ada pun orang tak nak jual. Yang ada pun dekat Kelantan lah. So, kalau nak, kita kena, owner cakap kena pergi sana, ambil, bawa balik sini. So, saya dengan hati kentalnya pergi malam tu naik bas dan drive kereta ni yang tak apa-apa okey lagi, bawa balik KL lah. Kereta lama ni, something yang lain daripada kereta baru. Jadi kalau kita tempat dia ke jalan raya, jalanan nampak satu kelainan kat situ, unik. Mula saya minat untuk tengok, lepas tu minat untuk miliki. Okey, dari segi kewangan lah kan, siapa yang menyokong sekejap? Nah, kita minat kita keluarkan duit sendiri lah. Dari segi sokongan daripada keluarga? Ke mula-mula sekali susah jugalah. Family kita nak terima kereta-kereta buruk, dia nampak kita buat konvoi, kelab. Dah besar, masuk media semua. Oh, time tu baru buka lah penerimaan mereka. Buka mata lah. Bila bab selenggara ni, kadang-kadang kereta ni makin lama, makin mengadu. Ya. Timbul tak perasaan rasa macam, boring lah, bosan lah. Dia macam bingi juga. Macam bingi kan? Juga. Kalau dia tak ada selenggaran tu, kita tak rasa lah. Satu effort kita tu. Jadi, kalau kita hidup dengan dia ni, daripada dia, karak dia buruk tu, kita jaga dia sampai jadi cantik kan. Okay, lagi minat tu mengatasi mengatasi segalanya. Okay, jadi kita nak tengok apa modifikasi yang Ijat dah lakukan pada model kereta 1970 Datsun 510. Okay, sekarang ni kita tengok bahagian depan dulu. Mula-mula yang ni dipanggil grill. Yang ni dia satu set komplit. Okay, yang ni grill ni namanya grill supersonic. Okay, standard dia besi je semua. Saya beli pun dekat internet lah, dapat ni. So, saya pasang yang ni, depan grill ni. Dengan, okay, yang ni. Ini nama dia fender side mirror. So, kalau kat sini orang panggil dia bahasa-bahasa kita orang ni, kita panggil tanduk lah. Masa Ijat beli kereta ni, adakah apa tanduk ni datang sekali ataupun awak tambah yang baru? Yang ni asalnya memang tak ada. So, saya cari yang model dia punya, masukkan kat kereta ni lah. Bahagian enjin. Tak enjin. Okay, ini okay, tak banyak sangat modifikasi enjin. Saya kekalkan standard. Yang ni kapasiti dia 1.6. Pertama kali SQ tune Weber ni susah nak tune dia. Lagipun tu nak dapat dia pun susah. So saya pakai yang Weber 40 lah untuk gantikan carburetor dia. Okey Ijat, untuk bahagian engine maintenance ni, yeah. Dah berapa banyak awak habiskan? Okey, untuk engine ni kita tak habis banyak sangat. Sebab apa, saya kekalkan standard yang sekarang ni saya kekalkan untuk maintenance dia lah. Yang setakat ni tak sampai 1000 pun lah kalau tukar-tukar barang. Kalau maintenance dia memang every 3 months memang saya tukar yang hitam. Okey, jom kita tengok bahagian belakang lah. Stop.
Okey, macam mana kita boleh tengok sekarang ni, bahagian bumbung ni saya dah tukar dengan sunroof. Sunroof ni datang daripada model Mazda. So asal kita ni memang tak ada sunroof. Model ni memang tak ada sunroof, so kita ambil satu bumbung Mazda tu, kita pasang kat sini. So dia dah daripada dalam ni lah, dia ada karung dia masuk cermin eh, you know. Memang tukar kita lah benda ni. Maknanya bahagian bumbung ni adalah Mazda? Mazda punya, yang sampai sini. Okay, itu bahagian dalam saya tak tukar banyak sangat. Saya tukar just seat. Seat ni daripada Honda CRX dengan steering lah. Steering ni saya ambil daripada Datsun 120i. So sebelum jual kereta tu, saya buka dulu steering tu dan masukkan kat steering ni lah. Ni bahagian belakang dia. So kat sini kita tengok dia punya lampu, semua bahagian belakang ni kita saya kekalkan standard lah. Lampu ni tahun, ini memang tahun 1970 punya lampu. Yeah. Okay, ini emblem. So ini juga minat saya juga untuk kumpul-kumpul emblem ni. Macam ni kita tengok emblem, ini daripada Datsun 120i. Ini emblem dia. So benda ni lagi rare, lagi sayang nak pasang. Macam sebelum ni pun saya emblem ni pun saya baru pasang. Ini emblem Bluebird. Inilah kereta saya. Ini kereta model sama. Saya memang asal dia bukan warna kuning lah. Saya cat kena kuning. Cara dia memang pasang, kita sebenarnya kita pasang part by part tau. Ini part-part kecil ni semua datangnya asing. So kita sambung. Kita pakai gam, sambung tayar pun. Ini Zura, dulu-dulu kan dia pakai water bag je. Nampak lah. Wow. Okay, apa ni busy sangat ni? Orang tengah layan kereta klasik ni. Tak lah, ni Iwan lah. Dia message, dia cakap ada gadget yang nak tunjuk lepas ni. Gadget lah. Dia lain.